Terima kasih, Faris. Salam sejahtera. Kerajaan Negeri Sabah melalui Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Negeri akan berusaha untuk membawa lebih banyak pembangunan perindustrian ke Sabah sekaligus menyumbang kepada perwujudan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Sabah yang juga Menteri Perdagangan dan Perindustrian Negeri, Datuk Seri Panglima Wilfred Marius Tangau bagaimanapun mengalu-alukan usaha semua pihak untuk menyumbang pembangunan negeri dan rakyat. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Majlis Penyerahan Geran Pembangunan Mampan Projek Community Shell kali ke-10 di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Marius, usaha pemain utama industri minyak dan gas itu menyalurkan geran kepada 6 badan bukan kerajaan NGO dan organisasi berasaskan komuniti CBO tempatan wajar dicontohi pihak lain. Katanya inisiatif tersebut berupaya menggalakkan organisasi berkenaan untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan masyarakat setempat. Terdahulu pengurus besar Syarikat Petroleum Sabah, Pritipal Singh dalam ucapannya berharap pemberian geran membolehkan NGO dan CBO berkenaan melaksanakan projek pembangunan mampan yang memberi manfaat kepada komuniti. Sejak diperkenalkan pada 2008, hampir RM4 juta geran dibelanjakan bagi pembangunan 96 projek di seluruh negara. 6 NGO dan CBO yang menerima geran tersebut dalam majlis ini ialah konsultansi Symbiosis, Binturong Alam Ventures, One Stop Borneo Wildlife, The Tuyang Initiative, AI Brick Engineering dan Eco Knights. Kementerian Pelajaran dan Inovasi Sabah bakal mewujudkan dasar bagi membolehkan sistem pendidikan negeri berkembang maju seiring perkembangan semasa. Menterinya Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata pihaknya akan mendapatkan pandangan daripada pihak terlibat dan mengadakan beberapa siri lawatan sebelum dasar tersebut diwujudkan. Kita kena cukup informasi daripada semua mereka yang berkepentingan ataupun operator dan stakeholders yang ada di Sabah. Dan kita mesti dapat gambaran yang betul apa yang berlaku di negeri Sabah. Menurutnya dalam dasar itu, kementerian juga akan memastikan pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM dan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM mendapat latihan wajib sama ada di IPTA dan IPTS atau latihan vokasional. Langkah itu tegasnya bagi memastikan mereka benar-benar bersedia menghadapi cabaran masa kini selain kompetitif dalam pasaran pekerjaan. Datuk Dr. Yusof yang juga wakil rakyat Sindumin memberitahu sidang media sempena lawatan kerjanya di Universiti Teknologi Mara UiTM Sabah di Kota Kinabalu. Sabah merekodkan sekurang-kurangnya 40,000 pelajar lepasan SPM dan STPM setahun, namun daripada jumlah itu, hanya 50% yang berjaya melanjutkan pelajaran. Datuk Dr. Yusof berkata kementerian akan mencari penyelesaian untuk membolehkan mereka yang tercicir dan tidak dapat melanjutkan pelajaran disebabkan masalah kewangan akan mendapat tajaan atau biasiswa. Penstrukturan semula Mahkamah Anak Negeri antara usaha penting ke arah memartabatkan fungsi dan bidang kuasa Mahkamah Anak Negeri agar setanding dengan Mahkamah Syariah di negeri ini. Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Dato' Haji Aidi Mokhtar berkata satu jawatan kuasa pemandu akan dibentuk bagi memperincikan perkara itu. Ia termasuk mewujudkan jawatan-jawatan OKK Ketua Anak Negeri dan Wakil Ketua Anak Negeri berkelayakan ijazah bagi mengangkat peranan Mahkamah Anak Negeri ke peringkat lebih tinggi. Untuk memperbaiki sistem perjalanan Mahkamah Anak Negeri supaya tidak seperti sekarang. Bahkan mereka ada mahkamah rayuan, mahkamah tinggi dan mahkamah rendah di peringkat Mahkamah Anak Negeri. Menurutnya, beberapa pakar dalam bidang perundangan telah dikenal pasti bagi mewujudkan 5 lagi perundangan bagi menjamin kelancaran peranan Mahkamah Anak Negeri. Antaranya Undang-Undang Pentadbiran Mahkamah Anak Negeri, Prosedur Sivil Mahkamah Anak Negeri, Prosedur Jenayah Mahkamah Anak Negeri, Undang-Undang Keterangan Mahkamah Anak Negeri dan Undang-Undang Keluarga Mahkamah Anak Negeri. Dato' Haji Aidi ditemui pemberita RTM dalam taklimat Kementerian Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Sabah di Kota Kinabalu.
Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Haji Johar Haji Mahirudin menerima lebih 10 jenis kek sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri yang akan disambut beberapa hari lagi. Kek berkenaan disumbangkan oleh hotel-hotel terkemuka di sekitar Kota Kinabalu serta sebuah agensi kerajaan dan swasta. Majlis penyerahan kek berlangsung di Istana Negeri Kota Kinabalu. Seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri sebelum ini, kek-kek berkenaan menampilkan pelbagai bentuk yang menarik dari segi tekstur, warna mahupun konsep kek. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, salah sebuah agensi kerajaan buat pertama kalinya mempersembahkan kek bertemakan lambaian Bayu Armada. Kek disampaikan Panglima Angkatan Kapal Selam Laksamana Muda Zulhelmi Isnain. Jadi ini kali pertama kita sebagai Markas Armada Timur mengambil bahagian dalam acara untuk pada pagi ini. Kek ini kita namakan lambaian Bayu Armada. Yang ini kita khas, tempah khas lah untuk Tuan Yang Terutama daripada hari raya ini. Jadi kita tengok ada gambar dan sebagainya. Tapi kalau kita dapat perhatikan, hanya Tentera Laut Raja Malaysia saja sebagai agensi kerajaan yang terlibat pada pagi ini. Jadi itu adalah satu keistimewaan bagi kami. Sumbangan kek tahun ini turut menampilkan kelainan daripada Hotel Rasaria Resort and Spa yang memilih bentuk Masjid Bandaraya Pulau Pinang yang melambangkan bukan hanya masyarakat Muslim tetapi juga masyarakat Cina di negeri itu. Kek-kek berkenaan akan diagihkan kepada beberapa rumah kebajikan dan jabatan kerajaan. Dalam perkembangan lain, Yayasan Nur Jauhar terus prihatin menyalurkan sumbangan kepada golongan memerlukan. Terbaru turut menerima bantuan ialah balu bekas pengawal peribadi yang di-Pertuan Negeri Azidah Mat Nur. Majlis penyerahan yang berlangsung di Istana Negeri Kota Kinabalu ini disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Haji Mahirudin dan isteri Toh Puan Dr. Haja Norlida Tan Sri RM Jasni. Sumbangan adalah dalam bentuk wang tunai dan barangan keperluan. Ketika ditemui pemberita RTM, Pengerusi Persatuan Keluarga Polis Kontingen Sabah Perkep, Datin Fauzia Muhammad Khalis berharap sumbangan tersebut membantu meringankan beban dan menceriakan sambutan Hari Raya Aidilfitri keluarga terbabit. Bagi pihak Perkep dan Polis Kontingen Sabah juga ingin mengucapkan terima kasih pada pihak istana atas sumbangan pada Balu Allahyarham yang kita tahu yang meninggal secara mengejut dan telah meninggalkan 5 orang anak. Yang saya rasa kita perlu meneruskan bantuan ini bukan setakat di sini saja, dan kami Perkep akan meneruskan walaupun Puan Azidah akan balik ke Beaufort. Beliau juga berkata pihaknya akan terus membantu keluarga Azidah dan keluarga polis lain yang memerlukan bantuan. Sementara itu, Azidah memanjatkan rasa syukur atas bantuan yang dihulurkan YNJ dan berterima kasih kepada Perkep atas usaha membantu keluarganya selepas beliau kehilangan suaminya baru-baru ini. Lebih 400 jemaah menjayakan sahur Masjid Bandaraya Kota Kinabalu pada hari ke-27 bulan Ramadan 1439 Hijrah 2018 Masihi. Terdahulu, para jemaah bergotong royong membantu ahli jawatankuasa Masjid Bandaraya Likas menyediakan menu sup tulang, sayur kubis dan telur masin. Menurut EJK Masjid Bandaraya Likas Kota Kinabalu, Haji Muhammad Salim Haji Ibrahim, program sahur ini diadakan pada 10 hari terakhir Ramadan setiap tahun untuk meraih jemaah yang mengimarahkan masjid tersebut sepanjang Ramadan sejak 10 tahun lalu. Katanya kehadiran Ramadan setahun sekali wajar dimanfaat umat Islam, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan ketakwaan dan mendalami ilmu agama sebagai panduan hidup sekaligus membentuk umat berpribadi mulia. Beliau ditemui pemberita dalam program sahur di Masjid Bandaraya Kota Kinabalu di Likas. Program sore ini turut diserikan dengan aktiviti bertadarus Al-Quran, Qiyamul Lail, selain solat fardu dan tarawih. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Sedang berlangsung ketika ini pemeriksaan skim kawalan harga sempena perayaan Hari Raya Aidilfitri di Pasar Besar Kota Kinabalu. Dan pada pukul 5 petang, penyampaian bantuan kepada asnaf, ibu tunggal dan warga emas di Masjid Al-Mutakin, Kampung Kelanahan, Papar.
Baiklah, saudara, paparan tadi mengakhiri ban berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Faris di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Jovinia. Seterusnya, kita berlintas langsung ke Lembaga Lebuh.